Loh, Sinta, Dodi, kenapa? Kok lesu banget? Kok, Dodi gak tahu mau ngapain. Tadinya mau bulan sama teman-teman. Tapi, malah hujan. Kalau Sinta kenapa? Sinta tadinya mau main sepeda ke rumah teman Sinta. Tapi gak jadi, kan lagi hujan. Jangan lesu gitu dong, karena kan hujan itu karunia dari Tuhan. Yuk, kita harus tetap beraktivitas, tetap semangat. Malu sama teman-teman di rumah, yang pasti sekarang udah semangat untuk belajar dari rumah. Ya kan, teman-teman? Ketemu lagi nih sama Kak Jo dan adik-adik Kak Jo. Halo, teman-teman di rumah. Sudah siap dan semangat belajar dari rumah lagi kan sama-sama kita? Harus semangat. Oh iya, halo juga untuk Ayah dan Bunda Hebat. Terima kasih karena masih menemani teman-teman kelas 3 belajar dari rumah. Nah, biar badan kita semangat lagi nih, kita ajak mereka untuk olahraga yuk. Tapi sebelum kita mulai, kita berdoa dulu yuk. Agar apa yang kita lakukan hari ini semoga bermanfaat untuk kita semua. Yuk kita berdoa. Selesai. Nah sekarang saatnya kita berolahraga. Ayo, Dodi, Sinta. Oke, Kak. Tapi yang penting Kak Sinta aja ya. Biar gantian gitu. Boleh, boleh. Oke, teman-teman. Sekarang ikutin gerakan Sinta ya. Gerakan kepalamu ke kanan dan ke kiri. Hitung sampai 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Sekarang ke atas. 1, 2, 3, 4, 5. Dan sekarang ke bawah. 1, 2, 3, 4, 5. Sekarang regangkan tangan sampai ujung kaki. 1, 2, 3, 4, 5. Setelah itu, kita pendinginan dulu ya teman-teman. Tarik nafas dari hidung. Keluar dari mulut. Tarik nafas dari hidung. Keluar dari mulut. Tarik nafas dari hidung. Keluar dari mulut. Oke, sesi olahraga bersama Sinta sudah selesai. Yeay, terima kasih Sinta. Iya Kak, terima kasih kembali. Jadi Sinta, Dodi, masih sedih gak nih karena gak bisa keluar gara-gara hujan? Enggak lagi Kak, paling aku nunggu hujan reda. Semoga cuacanya cepat cerah. Iya, semoga ya. Iya, Dodi tahu gak jenis-jenis cuaca di negara kita? Tahu dong Kak, musim kemarau sama musim hujan. Itu namanya musim, Dot. Di Indonesia memang memiliki dua musim, yaitu kemarau dan juga hujan. Nah, di dalam musim itu ada cuaca. Nah, tahu gak cuaca apa? Cuaca itu apa sih Kak? Ayo, ada yang tahu gak cuaca itu apa? Teman-teman di rumah, ada yang tahu arti cuaca? Cuaca adalah keadaan udara pada suatu tempat yang bisa berubah sewaktu-waktu. Iya, betul Sinta. Lalu, apa saja jenis-jenis cuaca? Yuk kita coba cari tahu jawabannya. Saat matahari bersinar terang dan kamu bisa melihat mataharinya, keadaan ini disebut cuaca cerah. Kemudian, jika mataharinya tertutup awan, namun kamu masih bisa melihat sinarnya, keadaan ini disebut cuaca berawan. Ketika awan-awan yang menutupi matahari semakin banyak dan berwarna gelap, kamu juga sudah tidak lagi melihat sinar matahari, keadaan ini disebut cuaca mendung. Terakhir, jika awan-awan mendung tadi sudah berat dan mengeluarkan air, keadaan ini disebut cuaca hujan. Nah, itu dia penjelasan tentang jenis-jenis cuaca. Teman-teman di kelas 3 sudah paham kan? Keren! Aku juga, jadi cerah sekarang. Teman-teman di rumah bagaimana?
saat ini cuaca di rumah teman-teman bagaimana? Sedang hujan seperti di sini? Oh, ada yang cerah. Oh, tapi ada yang hujan juga ya. Memang cuaca itu bisa berbeda-beda, di tempat yang berbeda-beda. Iya, Kak Ju jadi ingat sama satu cerita tentang hujan. Yuk, kita membatik. Siap, siapa takut. Kita akan membaca interaktif ya. Kak Ju akan membacakan ceritanya, teman-teman simak ceritanya ya. Nanti suatu saat, Kak Ju akan memberikan pertanyaan kepada teman-teman. Teman-teman jawab ya. Yuk, kita membatik. Membaca itu asik. Saat hujan turun oleh adik Cynthia. Aku dan kakak senang bermain di taman. Yah, tiba-tiba hujan. Aku cepat-cepat mencari tempat berteduh, tetapi kakak tetap bermain. Nah, sebelum Kak Ju lanjutkan ceritanya, Kak Ju mau tanya dulu nih, perhatikan di manakah cerita ini terjadi? Di taman, Kak. Betul, Dodi. Sekarang kita lanjut lagi ya. Aku tidak suka hujan. Hujan membuat hari gelap dan menyeramkan. Hujan juga membuat bajuku basah. Nanti aku bisa sakit. Aduh, kakak malah menyiram bajuku dengan air genangan. Bajuku basah, baju kakak juga. Tapi dia sepertinya tidak peduli. Kakak malah bermain lagi dengan senang. Kakak lalu memanggilku dan berlari pulang. Waduh, menerobos hujan. Pergi tidak ya, aku tidak mau kehujanan. Namun, aku juga tak mau ditinggal sendirian di taman. Ciprak, ciprak, ciprak. Ada banyak genangan air. Lompat, lompat, lompat. Wah, air muncrat kemana-mana. Oke, kita jeda lagi membacanya ya. Kak Jo mau bertanya dulu nih, setelah adik mencoba menerobos, dia jadi terkena hujan dan menginjak banyak genangan. Padahal adik tidak suka bajunya basah dan takut sakit. Pertanyaannya, apakah adik akan kembali berteduh atau ia akan suka bermain hujan? Ada yang bisa menjawab? Teman-teman di rumah bisa menjawab? Adik kembali berteduh. Oke. Cynthia dan Dodi punya jawaban yang lain gak? Dodi kak, adik akan tetap main hujan kak. Iya sama, adik jadi suka main hujan kak. Wah, jawaban kalian dan juga jawaban teman-teman di rumah berbeda ya. Sekarang kalau begitu kita lanjutkan dulu yuk untuk mengetahui jawabannya. Ternyata bermain hujan itu menyenangkan. Sekarang hujan reda, saatnya pulang. Kakak sudah sampai di rumah, ia kaget melihatku. Badanku basah dan penuh lumpur. Tapi aku senang. Sekarang aku suka hujan. Nah, itu dia tadi cerita yang berjudul Saat Hujan Turun. Adiknya akhirnya suka hujan dan suka bermain hujan. Yeay, jawaban kita benar semua, Kak. Yeay! Oke, coba sekarang Kak Ju mau tes nih. Siapa yang bisa menceritakan kembali singkat saja tentang cerita yang tadi? Cynthia, Kak. Adik dan kakak sedang bermain di taman. Tapi tiba-tiba turun hujan. Adik tidak suka hujan, dia berteduh. Tapi kakak malah pulang dengan hujan-hujanan. Betul, Cynthia. Oke, pertanyaan selanjutnya. Gimana akhir cerita tadi? Dodi, Kak. Adik jadi suka bermain hujan. Dia pulang ke rumah dengan badan basah dan penuh lumpur. Wah, Dodi keren. Bisa menceritakan akhir ceritanya ya. Teman-teman kelas 3, ceritakan kembali ya. Kisah saat hujan turun kepada ayah dan bunda. Oh iya, dari cerita tadi ada kata-kata baru apa aja nih? Sekarang kita akan membahas di Kota Baru. Kosakata baru. Teman-teman kelas 3 juga ikutan ya, agar kosakata kalian semakin banyak. Oke, kata pertama adalah hujan. Hujan. Teman-teman sudah tahu kan artinya hujan? Kita lanjut ya, sekarang ke yang kedua. Reda. Reda. Siapa yang tahu artinya reda? Jadi kak, reda itu berarti selesai hujan kan? Betul, reda itu bisa diartikan sebagai selesai atau berhenti. Sekarang kita lanjut lagi yuk ke kata yang ketiga. Berteduh. Berteduh. Nah, apa artinya berteduh? Berlindung kak, bisa dari hujan atau panas. Betul Cynthia, sekarang kita lanjut ke kata selanjutnya ya. Gelap.
gelap. Oke, kalau gelap ada yang tahu artinya? Iya kak, kalau lampu dimatikan gelap ya jadinya. Betul sih Dot. Oke sekarang kita lanjut ke kata-kata selanjutnya ya. Genangan. Genangan. Apa itu genangan? Becek kak. Genangan itu kumpulan air. Iya betul. Nah coba sekarang kita buat kalimat ya. Siapa yang bisa membuat kalimat dari kata hujan? Sinta kak, hujan membuat bajuku basah. Bagus, selanjutnya coba bikin kalimat dari kata reda. Dodi kak, hujan mulai reda. Betul Dodi, sekarang coba kita buat kalimat dari kata berteduh. Karena turun hujan, ayah harus segera berteduh di atap sebuah toko. Iya bagus. Teman-teman di rumah juga coba ya buat kalimat dengan kata-kata tadi. Tambahkan juga kata-kata reda dan gelap. Itu tadi kota baru kita hari ini yang kita dapat dari sebuah cerita yang berjudul Saat Hujan Turun. Kak, Dori jadi pengen main hujan, Kak. Yakin? Deras banget loh di luar. Gak apa-apa, kan bisa pakai jas hujan. Gak jadi deh, Kak. Tahukah kamu, alat ini akan kamu butuhkan saat cuaca hujan. Alat apakah ini? Payung adalah alat yang bisa melindungimu dari hujan. Sebaiknya sediakan payung sebelum hujan ya. Jo, Sinta, Dodi, tolongin Bunda sebentar yuk. Iya Bunda. Bunda lagi merapikan gudang. Nah, kalau ada barang-barang kalian yang sudah tidak terpakai, masukkan dalam kantong atau kardus. Biar bisa disumbangkan sama yang membutuhkan. Waktu itu Dodi sudah sumbangan beberapa baju dan mainan Dodi. Ternyata masih banyak ya di gudang. Iya makanya kalian cek lagi kalau masih ada yang mau terpakai nanti kalian masukin ke kamar masing-masing. Iya Bunda. Oke Bunda. Wah, banyak juga ya barang-barang kita. Ya udah, sekarang putuskan mau disimpan atau mau disumbangkan. Boneka Sinta mau disumbangin aja, Bunda. Kalau punya Kajo, taruh di kamar aja ya. Mainan Dodi gimana? Kamu paling banyak nih mainannya. Dodi simpan di kamar aja. Ya sudah, mau disumbangkan atau mau disimpan, masukkan dulu ke dalam barang-barang ini ya. Oke, Bunda. Boneka Sinta cukup nggak ya mau dimasukin ke kantong belanjaan kertas? Muat deh kayaknya. Kalau buku Kajo kayaknya cukup ya masuk ke dalam kantong belanja ya? Iya kak. Mainan Dodi mau ditaruh di mana? Tas sekolah aja kak. Udah, diambil dari kamar. Oh. Yakin? Kayaknya nggak muat deh Dot. Apalagi mainan kamu besar dan cukup banyak. Kayaknya muat kok kak. Dodi yakin. Yaudah kalau gitu kita coba ya. Teman-teman di rumah, kita lihat ya siapa yang perkiraannya benar. Boneka Sinta muat untuk ditaruh di kantong belanjaan kertas, Kak. 3 buku Kajo juga nih, muat di dalam kantong belanjaan juga. Kalau kamu, Dot? Dodi juga muat kok, Kak. Dot, kayaknya itu nggak muat deh. Iya, Dot. Nanti tas kamu rusak. Enggak kok, Kak. Muat kok. Tinggal
sedikit aja bisa. Ya udah, kalian bawa barang-barang kalian masing-masing ya. Bunda mau rapi-rapi dulu dalam, ya. Ya Bunda. Ya, Bunda. Coba Dot, ditutup lagi. Gak bisa Kak. Ya udah, nanti aku paksain di kamar. Yuk. Teman-teman di rumah, sikap Dodi ini jangan ditiru ya. Perkiraan adalah tebakan yang beralasan jelas, bukan sembarang tebak. Coba Dot, lihat soalnya. Ini Kak, Ibu Melki menyimpan jas hujan di dalam kantong. Seperti ini. Dimas mengambil jas hujan tanpa melihat ke dalam kantong. Warna jas hujan apa yang diambil oleh Dimas? Oke, sekarang kita harus menghitung dulu nih jumlah warna jas hujan yang ada dalam kantong. Teman-teman di rumah juga ikut menghitung ya. Siapkan alat tulis kalian. Jas hujan warna biru ada berapa? 4 Kak. Kalau jas hujan warna merah? 2 Kak. Oke, yang terakhir warna kuning ada berapa? Hanya 1 Kak. Oke, berarti dari jumlah yang terlihat, jumlah yang paling banyak adalah yang warna biru dan jumlah yang paling sedikit adalah yang warna kuning. Jadi warna biru adalah warna yang paling mungkin terpilih. Artinya dia mempunyai kemungkinan yang paling besar. Sedangkan untuk warna kuning, karena mempunyai jumlah yang paling sedikit, artinya kemungkinan terpilihnya kecil. Karena paling tidak mungkin terpilih. Jadi yang paling mungkin terpilih adalah jas hujan warna biru ya Kak? Iya. Kalau dari jauh warna hijau berarti salah ya Kak? Karena tidak ada jas hujan warna hijau. Betul, karena warna hijau dianggap kemungkinan yang tidak mungkin. Karena bendanya tidak ada di dalam pilihan. Sudah mengerti? Mengerti, Kak. Coba kalau kamu udah mengerti, Kak Jo tes ya. Kita tes di kamar Kak Jo. Oke, Kak. Yuk. Oke, Dodi. Ini adalah tempat pakaian Kak Jo. Coba sekarang Dodi perhatikan ya pakaian yang digantung. Teman-teman di rumah juga ikut perhatikan ya. Di sini ada kemeja berwarna putih. Ada berapa jumlahnya? 1, 2, 3. Ada 3, Kak. Oke, selanjutnya coba dicek kaos berwarna hitam punya Kak Jo. Itu ada berapa? Teman-teman di rumah juga ikut menghitung ya. 1, 2, 3, 4, 5. 5, Kak. Oke, ada 5. Nah, selain itu ada apa lagi? Warna merah, Kak. 1, 2, 3. Ada 3, Kak. Oke. Ada lagi nggak? Ada, Kak. Warna kuning. 1. Oke, sekarang coba Dodi urutkan pakaian Kak Jo ini dari mana yang paling memungkinkan Kak Jo pakai sampai yang tidak mungkin Kak Jo pakai, oke? Oke. Teman-teman di rumah juga coba ya. Bagaimana teman-teman? Betul nggak jawabannya Dodi? Betul? Yakin? Jawaban teman-teman di rumah juga sama? Iya betul! Hebat! Semuanya berarti menjawab dengan benar ya. Tos dulu deh! Yeay! Kalau misalnya Kak Jo tiba-tiba pakai baju warna hijau, itu memungkinkan atau enggak, Dot? Tidak mungkin, karena Kak Jo tidak punya baju berwarna hijau. Kecuali Kak Jo mengambil punya ayah. Iya juga sih ya. Yaudah, berarti tugas kamu sudah selesai ya? Ada satu lagi, Kak. Oh, ada satu lagi? Yaudah, yuk kita selesain. Ayo. Tugas selanjutnya, Dodi diminta mewarnai sesuai petunjuk ini, Kak. Oke, coba Kak Jo baca ya. Warnai jas hujan sesuai dengan kemungkinannya. Kemungkinan warna jas hujan yang diambil adalah kuning dan hijau. Kemungkinan jas hujan berwarna kuning lebih besar daripada kemungkinan jas hujan warna
hijau. Oke. Berarti di sini kamu tinggal mewarnai kotak-kotak ini dengan warna kuning dan hijau. Jumlahnya terserah Dodi, ya. Yang penting kemungkinan warna kuningnya lebih besar daripada warna hijau. Oke, Kak. Ya. Ambil warna kuning dan hijau aja dulu. Teman-teman di rumah bisa menggambar sendiri ya untuk latihan. Gambarnya bisa apa saja, yang penting jumlahnya sama dan boleh diwarnai dengan warna lain. Yang penting tahu mana yang kemungkinan besar, mana yang kecil. Ini Kak, udah. Jadi jas hujan berwarna kuning berjumlah 4 dan jas hujan berwarna hijau berjumlah 2. Iya Kak. Teman-teman, betulkah jawaban Dodi? Betul. Iya betul. Yeay! Dodi pinter ya. Teman-teman di rumah juga pinter ya. Sinta, Dodi, hari ini kita sudah belajar apa aja nih? Jenis-jenis cuaca, Kak. Terus apa lagi? Menentukan kemungkinan paling besar dan paling kecil, Kak. Betul. Nah, sekarang Kak Jo mau kasih tugas nih. Dan buat teman-teman di rumah, ikut membuat juga ya. Tolong amati cuaca di rumah kalian hari ini, lalu buatlah menjadi tabel di buku catatan teman-teman. Contohnya adalah, hari ini cuaca rumah saya cerah. Nanti di akhir minggu kita akan hitung berapa kali jenis cuaca yang terjadi dalam satu minggu ini. Sudah mengerti tugasnya? Mengerti, Kak. Oke, kita sekarang sudah belajar banyak hari ini. Terima kasih teman-teman yang sudah ikut belajar dari rumah ya bersama kita. Kepada Ayah dan Bunda Hebat, terima kasih juga sudah menemani teman-teman kelas 3 belajar dari rumah. Sampai ketemu lagi besok. Sampai jumpa. Nah, sekarang kita mau nyanyi lagu apa nih? Tik 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 bunyi hujan, Kak. Oke, kalau gitu bisa ya? Bisa, Kak. Yuk. 3, 2, 1. Tik 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 bunyi hujan di atas genting. Airnya turun tidak terkira. Cobalah tengok dahan dan ranting. Pohon dan kebun basah semua. Atas genting, airnya turun tidak terkira. Cobalah tengok dahan dan ranting, pohon dan kebun basah semua.